Halo guys, sudah lagi pada hari ini aku mau membuat yang segar-segar dulu ya guys. Panas-panas begini paling enak buat yang segar-segar guys. Mau buat apa? Yuk kita ikutin. Di sini aku mau buat es lemon tea guys. Bagaimana cara membuatnya dan bahan apa yang dibutuhkan? Yuk kita kepoin. Untuk membuat es lemon tea, di sini aku menggunakan 2 buah lemon tea segar ya guys. Di sini ada 2 teh celup. Teh celupnya aku pakai teh OG ya guys. Kalau kalian mau suka yang lainnya juga nggak apa-apa. Di sini aku ada gula pasir sekitar 5 sendok gula pasir. Dan air putih sekitar 800 cc guys. Kemudian setelah kita cuci bersih ya guys, kita siapkan lemonnya sambil menunggu tehnya dingin. Kita iris jadi 2. Kemudian kita siapkan seperti ini tempat perasan air jeruk nipis atau manual juga bisa ya guys. Setelah seperti ini, kita matikan kompor ya guys. Kita diamkan sampai hangat dulu. Setelah yang satu buat kita iris-iris seperti ini, yang satu kita peras, kita ambil airnya, lalu kita masukkan ke dalam tehnya tadi ya guys. Kita campur, lalu kita aduk-aduk. Kemudian setelah itu siap untuk kita sajikan penyeduhan lemon tea-nya guys. Setelah hangat kita masukkan lemon tea-nya ya guys yang sudah diiris-iris. Kita jamur. Tinggal kita kasih es batunya guys. Siap untuk disajikan. Kita masukkan es batunya ya guys, biar tambah segar lemon tea-nya. Siap kita sajikan. Kita sajikan dalam gelas ya guys. Setelah ini
cara penyajian dalam gelasnya, guys. Wow, mantap ya, guys. Segar sekali. Silakan dicoba, guys. Pasti rasanya segar dan mantap.